Sewa rumah, belanja anak-anak, asyuran bulanan kereta dan perbelanjaan lain-lain. Stresnya! Aku telah diberhentikan kerja. Apa yang harus aku lakukan? Kerja? Di manakah harus aku cari pekerjaan? Bagaimanakah kehidupanku selepas ini? Hai, Assalamualaikum dan salam sayang semua murid-murid. Hari ini, murid-murid bersama saya, Cikgu Dash dalam rancangan mata pelajaran Perniagaan Tingkatan 4. Cikgu Dash maklum, ada sebilangan ibu bapa murid yang terkesan dengan wabak ini. Ada yang kehilangan pekerjaan. Cikgu harap kita semua bersabar dan tabah menghadapi dugaan ini. Tetapi, murid perlu ingat bahawa hidup mesti diteruskan. Kita perlu belajar untuk membina masa depan yang cemerlang. Baiklah, murid-murid. Hari ini, Cikgu Dash akan menerangkan topik yang ada berkaitan dengan isu tadi. Adakah topik kehilangan pekerjaan? Bukan sahaja topik kehilangan pekerjaan atau pengangguran, malah murid-murid akan lebih mendalami apakah kaitan pengangguran dengan peranan kerajaan. Siapa penganggur? Apakah kaitan pengangguran dengan guna tenaga? Apakah yang dimaksudkan dengan guna tenaga? Murid-murid tentu dapat meneka apakah topik yang cikgu akan sampaikan. Ya, betul. Hari ini kita akan membincangkan topik peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Sebelum kita memulakan pembelajaran, kamu perlu tahu di akhir rancangan ini nanti, kamu perlu mencapai 3 objektif pembelajaran, iaitu pertama, menyatakan maksud guna tenaga dan guna tenaga penuh. Kedua, mengenal pasti 4 jenis pengangguran. Ketiga, menjelaskan cara kerajaan menangani masalah pengangguran. Apakah yang dimaksudkan dengan guna tenaga? Guna tenaga ialah pekerja yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam sesuatu pekerjaan. Guna tenaga penuh berlaku apabila negara mencapai kadar pengangguran kurang dari 4%. Tidak ramai orang yang menganggur, maksudnya guna tenaga penuh berlaku. Cuba kamu lihat keadaan sekarang. Ramai yang menganggur atau ramai yang mempunyai pekerjaan? Pada Mac 2020, Jabatan Perangkaan telah mengeluarkan statistik bahawa pengangguran meningkat sehingga 3.9% peningkatan seramai 610,500 orang. Pada masa ini, negara kita mengalami pengangguran geseran. Ha, apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran geseran? Tentu ada di kalangan murid-murid yang tahu maksud pengangguran geseran. Ya, betul Tok Ami Amwira. Pengangguran geseran bermaksud apabila pekerja berhenti kerja dan mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan serta-merta dan ketika itu mereka dikira sebagai penganggur. Baik murid-murid, terdapat 4 jenis pengangguran yang murid-murid perlu tahu, iaitu pertama, pengangguran bermusim. Kedua, pengangguran teknologi. Ketiga, pengangguran gitaran. Dan
keempat, pengangguran struktur. Jadi, apakah peranan kerajaan mengatasi masalah pengangguran tersebut? Mari kita lihat. Pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim berlaku apabila seseorang pekerja bekerja dalam jangka masa pendek pada setiap tahun. Apabila pekerjaan telah tamat, pekerja terpaksa mencari pekerjaan yang lain. Apabila musim tengkujuh, murid-murid rasa siapa yang tidak dapat menjalankan aktiviti pekerjaan? Ha, sudah tentulah para nelayan tidak dapat turun ke laut untuk menangkap hasil tangkapan. Jadi, apakah pekerjaan yang akan mereka lakukan? Sudah tentulah para nelayan perlu mencari alternatif lain untuk mencari sumber pendapatan. Ada yang menjual kuih muih, keropok leka secara kecil-kecilan. Ada juga yang mengambil upah, menjahit dan membetulkan jala dan bot-bot kecil. Baiklah, murid-murid. Pengangguran merupakan salah satu masalah kepada negara. Jadi, bila ada masalah, mestilah ada cara untuk mengatasinya. Betul? Aha, mari kita lihat bersama. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran bermusim? Contohnya, Kerajaan Negeri Sarawak akan memberikan bantuan insentif iaitu allowance tunai sebanyak RM300 sebulan untuk seorang nelayan dengan jumlah peruntukan sebanyak RM9.1 juta dan bantuan peralatan dengan peruntukan RM20 juta. Insentif yang diberikan oleh kerajaan ini dapat membantu nelayan menggunakan allowance yang diberikan untuk dijadikan modal berniaga secara kecil-kecilan. Sekarang, adakah murid-murid faham tentang pengangguran bermusim? Contoh kedua yang boleh dikaitkan adalah pekerja buruh tapak bin pembinaan bangunan yang ditamatkan pekerjaan setelah tamat tempoh kontrak pembinaan bangunan. Ha, macam mana dengan pengangguran bermusim ini? Semua faham? Bagus, Razia. Ha, jom kita tengok pula pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi boleh berlaku disebabkan oleh sektor perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi bagi menggantikan pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja yang sedia ada kehilangan pekerjaan sementara pekerja yang baru tidak memperolehi pekerjaan. Contohnya, mesin traktor digunakan untuk menggantikan tenaga manusia dalam membuat batas sawah padi. Pengangguran teknologi boleh berlaku disebabkan oleh sektor perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi bagi menggantikan pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja yang sedia ada akan kehilangan pekerjaan. Sementara pekerja yang baru tidak memperoleh pekerjaan. Selain itu, mesin berteknologi di kilang-kilang. Contohnya, kilang memproses makanan dalam tin menggunakan mesin mengetin berteknologi tinggi untuk mengetin nenas berbanding menggunakan tenaga.
tenaga manusia. Memandangkan penggunaan mesin ini lebih efektif dan efisien, pengeluaran juga dapat ditingkatkan dan lebih bermutu tinggi. Murid-murid tentu pernah balik kampung, kan? Ayah atau ibu kamu tentu akan merentasi lebuh raya. Ha, sebelum ini, perkhidmatan tol lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Tetapi kini, sejak kad Touch and Go, Smart Tag dan RFID, Radio Frequency Identification diperkenalkan, penggunaan tenaga manusia telah berkurangan. Pengguna lebih selesa dengan menggunakan lorong Touch and Go, Smart Tag atau RFID. Pada pendapat murid-murid, kenapa pengguna lebih selesa menggunakan lorong-lorong Touch and Go, Smart Tag dan RFID? Betul, teknologi ini menjimatkan masa, tenaga dan kos. Tenaga manusia juga telah dikurangkan. Ini merupakan sebahagian sahaja teknologi yang telah menggantikan tenaga manusia. Murid-murid boleh memikirkan teknologi lain selain dari contoh yang cikgu berikan. Ada tak di antara murid-murid di rumah tahu bagaimana kerajaan menangani masalah pengangguran teknologi? Kalau yang dah tahu, alhamdulillah, bagus. Tapi yang tidak tahu, tidak mengapa. Kita kongsi ilmu bersama, okey? Bagi yang tidak tahu, kerajaan membantu dengan cara menggalakkan penggunaan mesin-mesin moden untuk proses-proses tertentu hanya untuk tugas yang tidak dilaksanakan oleh tenaga buruh. Kerajaan menyediakan maklumat berkaitan peluang pekerjaan baharu kepada semua tenaga buruh yang diberhentikan disebabkan oleh pengangguran ini. Ha, bagaimana? Murid-murid okey ke? Boleh faham ke pengangguran teknologi? Jadi sekarang, jom kita fahami tentang pengangguran yang ketiga, iaitu pengangguran kitaran. Mari kita menonton video ini. Daripada video yang telah ditonton,
murid dapat mengenal pasti jenis pengangguran yang ketiga yang cikgu akan terangkan, iaitu pengangguran kitaran. Murid-murid, apakah kaitan pengangguran dengan video ini? Pengangguran kitaran berlaku disebabkan oleh kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi akan menyebabkan perniagaan kehilangan sebahagian pendapatan dan tidak mampu membayar gaji pekerja. Hal ini menyebabkan majikan terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Inilah situasi yang berlaku sekarang akibat daripada penularan wabak COVID-19. Contohnya, ramai pekerja hotel yang dibuang atau dicutikan tanpa gaji akibat aktiviti industri perhotelan yang menguncup kerana wabak virus COVID-19. Apakah cara mengatasi pengangguran kitaran? Langkah utama yang perlu dijalankan oleh pihak kerajaan ialah mengekang kemelesetan ekonomi. Bagaimanakah caranya? Kerajaan perlu menjalankan dasar fiskal dan dasar keuangan. Bagaimanakah pelaksanaan dasar fiskal? Dasar fiskal dilaksanakan melalui tindakan perbelanjaan pihak kerajaan dan pelaksanaan cukai tertentu yang boleh mempengaruhi permintaan. Tindakan ini akan menyebabkan perniagaan akan berusaha meningkatkan pengeluaran barang atau perkhidmatan dan seterusnya meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Contohnya, dalam ucapan Perdana Menteri dalam pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, Prihatin pada 27 Mac 2020 telah menyatakan pengecualian duti 100% ke atas perjanjian penstrukturan dan penjadualan semula pinjaman. Bantuan pembiayaan melalui institusi kewangan pembangunan dan penangguhan bayaran cukai. Dasar kewangan pula dilaksanakan melalui peranan Bank Pusat, iaitu Bank Negara Malaysia, yang berupaya mengurangkan kadar faedah bagi menggalakkan penduduk berbelanja dan aktiviti pelaburan perniagaan. Contohnya, institusi perbankan telah bersetuju menawarkan penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman selama 6 bulan kepada PKS dan individu. Contohnya, individu tidak perlu membayar pinjaman jual-beli kereta selama 6 bulan. Wang tersebut boleh digunakan untuk perbelanjaan semasa atau sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimana murid-murid? Fahamkah murid tentang pengangguran kitaran? Okey, kalau dah faham, jom kita tengok keratan akhbar ini. Daripada keratan akhbar yang dipaparkan, cikgu akan menerangkan jenis pengangguran yang terakhir, iaitu pengangguran struktur. Pengangguran struktur berlaku ekoran perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Contohnya, kilang pembuatan telefon yang menggunakan robot untuk pembuatan peranti mudah alih kerana kosnya lebih rendah berbanding tenaga manusia. Apakah cara mengatasi masalah pengangguran struktur?
kerajaan boleh membuat perancangan ekonomi sesuai terutamanya dari segi pembangunan sumber manusia selaras dengan trend perubahan semasa dalam perniagaan. Ha, bagaimana dengan topik pengangguran itu? Bolehkah murid-murid memahami topik ini? Baiklah, untuk menguji kefahaman topik pengangguran ini, murid-murid bolehlah cuba menjawab soalan-soalan mudah. Jom kita lihat soalan di skrin tepi ini. Baiklah, soalan pertama. Kebanyakan pekerja kehilangan pekerjaan sewaktu dunia sedang mengalami kemelut pandemik COVID-19. Hal ini disebabkan oleh banyak perniagaan dan sektor perkilangan menutup operasi dengan serta-merta. Jelaskan jenis pengangguran ini dan bagaimanakah cara kerajaan mengatasi masalah pengangguran tersebut. Markah bagi soalan ini ialah 4 markah. Baiklah, murid-murid. Bagaimanakah cara untuk menjawab soalan situasi ini? Murid-murid perlulah memahami situasi dengan baik dan memahami kata kunci kehendak soalan. Bagi soalan situasi ini, pekerja kehilangan pekerjaan disebabkan oleh banyak perniagaan menutup operasi mereka. Jadi, jenis pengangguran yang terlibat ialah pengangguran kitaran, 1 markah. Pengangguran ini berlaku kerana keadaan ekonomi yang meleset, 1 markah. Menyebabkan perniagaan kehilangan pendapatan dan tidak mampu membayar gaji pekerja, 1 markah. Cara kerajaan mengatasi masalah ini ialah kerajaan menjalankan dasar fiskal dan dasar keuangan, 1 markah. Atau murid juga boleh menjawab dengan memberikan jawapan seperti ini. Kerajaan memberi pengecualian duti 100% ke atas perjanjian penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman. Perniagaan juga boleh mendapatkan bantuan pembiayaan melalui institusi kewangan atau penangguhan bayaran cukai kepada kerajaan. Ha, macam mana soalan tadi? Mudah kan cara menjawabnya? Jom kita cuba menjawab soalan kedua pula. Sebagai latihan, murid-murid boleh lihat soalan di skrin tepi. Jelaskan 3 jenis pengangguran dan langkah kerajaan mengatasi masalah tersebut. 6 markah. Baik, bagaimana kita nak jawab soalan tersebut? Sebelum kita menjawab soalan tersebut, kita perlulah memahami kehendak soalan dengan mengenal pasti kata kunci dan kehendak soalan. Menurut soalan ini, murid perlu berikan 3 jenis pengangguran untuk mendapatkan 3 markah. Jadi, bagaimanakah murid perlu mendapatkan lagi 3 markah? Murid perlu berikan 3 langkah kerajaan mengatasi pengangguran untuk setiap jenis pengangguran. Barulah murid akan mendapat 3 markah. Baiklah, murid-murid. Bagaimanakah kaedah murid menjawab untuk mendapatkan 6 markah penuh? Katakanlah kita jawab. Pengangguran bermusim, 1 markah. Langkah kerajaan memberikan insentif seperti
Elaun tunai atau bantuan peralatan 1 markah. Pengangguran teknologi 1 markah. Galakkan oleh kerajaan untuk menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi sahaja yang tidak mampu dilakukan oleh tenaga buruh 1 markah. Pengangguran kitaran 1 markah. Kerajaan melaksanakan dasar fiskal dan dasar keuangan 1 markah. Cikgu harap murid-murid di rumah dapat mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Masih ingat lagi objektif pembelajaran kita? Haruslah ingat. Murid-murid cikgu Dash kan semua pandai-pandai? Jadi murid-murid telah mencapai 3 objektif pembelajaran, iaitu pertama, menyatakan maksud guna tenaga dan guna tenaga penuh. Kedua, mengenal pasti 4 jenis pengangguran. Ketiga, menjelaskan cara kerajaan menangani masalah pengangguran. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja sehingga kita berjumpa lagi. Bye!